Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama non-Islam, anak-anak sekalian. Pada kali ini Pak Miftah akan menyampaikan tutorial bagaimana cara melihat materi dan menyerahkan tugas di e-learning Smart School portal SMPN Negeri 1 Glagah. Saya ulangi anak-anak sekalian, hari ini Pak Miftah akan menerangkan, akan menjelaskan bagaimana cara melihat materi, bagaimana cara melihat materi dan bagaimana cara mengerjakan serta menyerahkan tugas di e-learning Smart School portal SMP Negeri 1 Glagah. Sebelum saya jelaskan, anak-anak sekalian, tetap semangat. Itu mudah-mudahan nanti kita semua diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan mudah-mudahan keluarga kita semua diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak sekalian, mengawali tutorial video saya ini yang kedua kalinya, kami akan menyampaikan yang berbeda dengan video tutorial yang pertama. Yang pertama, kita kemarin kita belajar regresi pada video yang pertama. Belajar regresi pada Smart School SMPN Negeri 1 Glagah. Alhamdulillah, pada hari terakhir kita semua khususnya siswa sudah berhasil registrasi di Smart School. Saya ucapkan selamat dan ucapan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berhasil registrasi dan login, dan kami admin akan segera mengaktifkan. Kemudian bagi yang sudah registrasi dan sudah bisa login, saya ulangi lagi pesan saya, jangan selalu registrasi bagi yang sudah bisa login, bagi yang sudah akunnya aktif. Begitu pesan dari kami selaku admin Smart School portal SMP Negeri 1 Glagah. Anak sekalian, baik, mari kita saksikan bersama, mari kita lihat bersama bagaimana cara melihat materi yang dikirim oleh guru di Smart School dan bagaimana cara membuat serta mengirim tugas kepada guru di Smart School SMPN Negeri 1 Glagah. Ya, perhatikan anak-anak, kalau ini kebetulan Pak Miftah pakai HP, pakai laptop, jadi saya membukanya harus pakai Google Chrome. Kalau di HP kamu yang sudah diinstal melalui Play Store, maka kamu tinggal mengklik logo SMPN 1 Glagah. Kemudian pilih Smart School. Oleh karena Pak Miftah memakai laptop, maka memakai Google Chrome. Ini kita klik. Selanjutnya, kalau sudah membuka, kita tulis di browsernya SMPN 1 Glagah. bwi.sch.id. Ini saya ulangi lagi, webnya SMPN 1 Glagah, bwi.sch.id. selanjutnya kamu enter. Kalau di HP kamu itu cukup langsung diklik ada gambar ini,
Kalau yang sudah diinstal di HP masing-masing, cukup klik ya gambar SMPN satu gelagah ini. Ya, kalau saya kebetulan di laptop, maka langsung tulis di Google Chrome ini webnya, kemudian di enter. Ini sekarang saya enter. Masih loading, kita tunggu ya. Oke anak-anak, di login Smart School ini saya akan masuk melalui akun sebagai siswa. Kebetulan kemarin Pak Miftah registrasi sebagai siswa biar bisa menunjukkan kepada kamu bagaimana cara membuka materi dari guru dan mengirim tugas dari guru. Mengirim tugas dari guru dan dikirim kepada guru. Akan login Pak Miftah sebagai siswa. Kita tunggu kita akan login sebagai siswa, akan melihat materi dan mengerjakan materi serta mengerjakan materi dan mengerjakan tugas dan menyerahkan tugas pada Bapak Ibu Guru. Nah ini anak-anak sudah terbuka masuk di login sebagai siswa. Sini ada beranda, ada pesan. Kamu bisa mengirim pesan ke temanmu atau ke guru kamu atau ke wali kelas kamu ya, bisa. Caranya tinggal klik pesan. Kemudian klik tulis pesan. Selanjutnya tulis nama teman kamu atau nama gurumu ya, di kotak ini. Di kotak ini bisa kamu tulis nama kamu, namanya guru kamu klik, kemudian nambah lagi di sini umpamanya Siti. Sebentar kita tunggu. Oke, umpamanya temanmu ini dan seterusnya, kemudian pesannya ditulis di sini. Terima kasih sudah membantu saya. Selanjutnya kirim. Kita tunggu. Nah, ini ada dua yang kamu kirimi, Siti dengan Balkis. Jadi kirim pesan ini bisa kepada guru, kepada temanmu, kepada wali kelas. Selanjutnya ada jadwal mata pelajaran. Kamu bisa melihat setiap hari di jadwal mata pelajaran Bapak Ibu Guru. Nah, di sini ya. Link terkait nanti akan diisi oleh admin daftar hadir siswa di sini. Jadi daftar hadir cukup kamu mengklik di sini, mengisi daftar hadir di link terkait ini. Selanjutnya ada tugas, ada materi.
Biasanya pembelajaran diawali dengan materi, maka kali ini saya akan menjelaskan melihat materi dulu. Melihat materi, kemudian mempelajari. Di sini ada khususnya 9A, kebetulan ada 4 materi. Materi yang pertama dalam bentuk file, kemudian dalam bentuk tertulis. Ya. Ini bentuknya bagaimana? Mari kita lihat bersama-sama. Mari kita lihat bersama-sama. Kamu tinggal klik detail. Nih, kamu tinggal klik detail. Nih, dalam bentuk video. Nih, tinggal kamu mengklik saja. Ini. Bentuk file kita klik, jadi kamu tinggal mengklik ini detail kalau mau melihat materi. Nah sekalian, kalau sudah mengklik materi kemudian ada tampilan begini, maka kamu tinggal melihat materi ini, cukup klik detail. Kemudian materi file bisa kamu download ya, atau bisa kamu lihat di sini. Kalau memang bisa dilihat, kalau enggak bisa kamu download ini materinya. Tinggal kamu download. Ini klik download, kemudian ada di sini. Kita tunggu hasil downloadannya. Ini dalam bentuk PowerPoint kayaknya ini. Kita open coba. Nah ini, tinggal kamu mempelajari saja. Ya, kamu baca. Dan bila perlu, saran saya kamu tulis di buku catatan. Kamu tulis di buku catatan materi ini, biar nanti tidak lupa atau tidak selalu membuka login di Smart School. Cukup buka buku kalau materi ini sudah ditulis di buku catatan. Ini anak sekalian. Ini yang cara membuka file yang dalam bentuk file. Ini dalam bentuk file. Gimana cara kalau seandainya ada materi dalam bentuk video? Dalam bentuk video. Ini materi dalam bentuk video. Kita lihat ya, tetap di sini klik detail, kemudian tampilannya kayak gini, masih loading. Kita lihat loading. Selanjutnya kamu bisa klik link ini, link video ini, diklik. Masih loading. Kita lihat ya, ini bisa kamu lihat di sini ya anak-anak. Oke, ditulis materi ini di buku catatan. Ditulis materi ini di buku catatan, jangan lupa di buku catatan ditulis, karena tidak selalu kamu melihat video ini dan tidak selalu login untuk selalu melihat ini.
punya catatan materi pembelajaran ini. Nah, ditulis di buku catatan, saran saya. Begitu anak-anak, cara melihat materi dalam bentuk video. Nah, nih selanjutnya kita lihat lagi, ada contoh di sini untuk materi dalam bentuk JPG gambar. Ini sekedar contoh saja. Sekedar contoh. Jadi ada materi dalam bentuk ini tetap dalam bentuk video, bisa langsung di sini. Tadi contoh yang satu tadi mengklik link, sekarang tidak. Ada contoh video. Sekarang anak sekalian, kita juga lihat ada contoh materi. Ini juga dalam bentuk video. Kita lihat, kita klik detail. Kita tunggu. Nah, anak sekalian, ada contoh materi dalam bentuk video, langsung bisa kita buka. Kalau tadi yang pertama tadi materi video, kalian disuruh untuk mengklik linknya, sekarang tidak. Di contoh kedua ada yang langsung tinggal kamu klik ini. Nih, langsung diputar. Mudah sekali anak-anak cara melihat materi dalam bentuk video. Selanjutnya anak sekalian, coba kita lihat di sini ada satu contoh ini yang terakhir. Kita klik detail. Ini contoh materi. Kita klik detail. Nah, ini contoh materi dalam bentuk JPG. Ada gambar ini. Itu anak-anak sekalian cara melihat materi yang dikirim oleh Bapak Ibu guru. Anak sekalian, demikian tadi cara melihat materi dalam bentuk file, dalam bentuk video, dan juga dalam bentuk JPG. Ada materi tiga yang dikirim gurumu. Seumpama gurumu mengirim materi dalam bentuk file, dalam bentuk video, dan dalam bentuk JPG atau gambar. Selanjutnya, nah sekalian, saya akan menerangkan bagaimana cara melihat kiriman tugas dari guru kalian. Klik tugas. Di sini ada tiga jenis tugas. Yang pertama tugas ganda, ada dua ini. Tugas upload ada satu, dan tugas uraian ada satu. Kita nanti Pak Mif akan berikan contoh masing-masing cara mengerjakan tugas ganda ini dalam bentuk pilihan ganda, pilihan ABCD. Kemudian ada tugas yang dalam bentuk mengirimnya di upload. Kemudian ada tugas yang dalam bentuk uraian, yang menjawab uraian. Yang pertama yaitu dalam bentuk pilihan ganda, akan saya mengerjakan soal ini. Tinggal kalian klik mulai mengerjakan. Ini saya klik. Anda yakin ingin mulai mengerjakan tugas ini? Oke. Nah, kita tunggu masih loading. Nah, di sini ada waktu anak-anak, perhatikan waktu ini. Nah, dihitung mundur. Jangan sampai terlambat. Ini sekedar contoh. Di sini ada 5 soal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita kerjakan. Tinggal mengklik jawaban A, B, C, D, dan seterusnya. Nah,
juga. Ini sekedar contoh saja. Ya, sekedar contoh. Jadi mengerjakan harus dibaca soalnya ya. Ini sekedar contoh. Sudah mengerjakan 5 soal berarti sini warna hijau tidak harus ini benar. Warna hijau berarti anak sudah mengerjakan tiap nomor, bukan menunjukkan benar ini. Di warna hijau menunjukkan bahwa kalian sudah menjawab soal ini. Kemudian kalau Pak ini kok masih ada waktunya, boleh. Pokoknya jangan klik, boleh klik selesai mengerjakan, boleh. Kalau waktunya masih ada, boleh mengklik selesai mengerjakan. Jangan sampai waktunya sampai ini habis 0000 dan seterusnya. Jangan menunggu waktunya habis. Kalau waktunya habis, kamu belum mengklik selesai mengerjakan, maka nilai kamu akan hilang. Jawaban kamu akan hilang, tidak ada jawaban. Jadi tidak usah menunggu habis. Ya. Kalau umpamanya jawaban kamu sudah hijau semua, nanti kamu sudah bisa menyelesaikan tugas ini, tugas pilihan ganda ini. Nah, anak-anak sekalian, saya sudah menjawab 5 soal dan warnanya sudah hijau, maka sebelum waktu habis ini selesai, maka saya klik selesai mengerjakan. Klik, kita tunggu. Anda yakin ingin mengakhiri pekerjaan tugas ini? Ya, klik selesai. Ya, saya sudah selesai. Diklik ini, mohon tunggu, halaman akan segera dialihkan. Dialihkan ke beranda kalian. Nah, anak-anak, setelah mengerjakan soal pilihan ganda yang tadi di sini ada menu mulai mengerjakan. Setelah kalian selesai mengerjakan, maka otomatis ini hilang. Berarti kalian sudah berhasil untuk mengerjakan soal pilihan ganda yang dikirim oleh Bapak. Itu anak sekalian, mudah sekali kalian dalam mengirim dan mengerjakan soal pilihan ganda ini. Selanjutnya, bagaimana cara mengirim soal dalam bentuk upload? Tentunya ini soalnya dibaca dulu ya. Saya kebetulan memberikan contoh ada 3 pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan. Kalau soal upload, dia mengerjakannya di buku catatan, di lembaran, ditulis nama, kelas, nomor absen, terus tugas apa, dan seterusnya. Itu ditulis begitu di atas. Tulis, ditulis tugas apa, umpama tugas bahasa daerah, materi apa. Kalau tugas upload itu ditulis di lembaran, ingat-ingat, karena nanti harus diupload, di foto dan diupload ya. Sekarang saya akan berikan contoh cara mengirim tugas dalam bentuk upload ya. Klik mulai mengerjakan. Selanjutnya, Anda yakin ingin memulai mengerjakan tugas ini? Oke. Masih loading. Nah, ini enak sekali ya. Tugas kamu akan diupload di sini. Karena tadi sudah melihat soalnya, jadi sudah disiapkan. Kebetulan saya sudah memberikan contoh menjawab soal ini di buku tulis, kemudian saya foto.
Kemudian cara mengirim tugas dalam bentuk foto diupload di sini, choose file. Ini. Jadi di foto di HP kamu, kemudian diupload melalui ini, choose file. Kemudian cari di mana gambar itu berada, umpamanya saya menjawab ini di sini, nah, saya mengupload ini umpamanya. Jadi klik satu kali, kemudian open. Ya, boleh klik dua kali. Kalau klik dua kali maka tanpa open. Kalau klik sekali maka di sini klik open. Ya, saya klik sekali kemudian open. Nah ini ada filenya di sini. Sudah ada nama filenya. Ya, JPG atau PNG. Selanjutnya klik. Upload. Ya. Kita tunggu. Hilang ini anak-anak, menu mulai mengerjakan hilang karena kamu sudah mengirim tuh tugas dalam bentuk gambar ini, dalam bentuk file yang diupload ini anak sekalian. Selanjutnya anak-anak sekalian, saya akan berikan contoh. Seumpama guru kamu mengirim tugas dalam bentuk uraian nih, uraian soalnya, selanjutnya anak-anak, saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengerjakan atau mengirim soal yang dikirim guru kalian dalam bentuk soal uraian, soal esai. Ya, soal esai. Bagaimana cara mengirim tugas yang dikirim gurumu, tugas tersebut dalam bentuk soal uraian? Maka klik mulai mengerjakan. Kita klik. Anda yakin ingin mulai mengerjakan tugas ini? Oke. Kita tunggu anak-anak, ini masih loading. Sama seperti soal pilihan ganda, kamu akan diberi waktu untuk menjawab soal uraian. Nah, jadi pertanyaan ini akan kamu jawab langsung di sini, akan langsung dijawab di sini. Pertanyaan nomor 2 juga langsung dijawab di sini. Pertanyaan nomor 3 juga langsung dijawab di sini. Kalau soal itu kamu jawab di sini dalam bentuk tulisan, maka tidak ada kesulitan bagi kamu. Kalau seandainya ya kamu bisa menjawab ya, itu dalam bentuk tulisan, maka langsung siap. Kalau dalam bentuk JPG, gambar lewat sini, lewat ini, file ini, ya, lewat menu ini. Perhatikan image. Kalau menjawabnya dalam bentuk gambar, maka kamu klik image ini, menu ini. Kalau kamu dalam menjawabnya dalam bentuk tulisan, maka cukup kamu tulis di sini. Nah, seumpamanya saya menjawab dalam bentuk tulisan, maka harus diketik di sini. Unsur sisik ikopai sebutnon ini, umpamanya. Ma.
Jadi langsung menjawab di sini dalam bentuk tulisan. Ini dalam bentuk tulisan. Seandainya gurumu ada soal uraian, menjawabnya dalam bentuk gambar di sini. Contoh umpamanya. Ini soal yang nomor 3 ini sekedar contoh. Seandainya gurumu ya membuat soal, seumpama soal nomor 3 ini gurumu perintahnya gambarlah seekor kucing umpama dan kamu foto, maka kamu harus menguploadnya melalui ini ya, menguploadnya melalui ini, melalui menu ini, klik kemudian browse. Selanjutnya kalau sudah terbuka tampilan kayak gini, kamu klik upload, klik select, ambil filenya di mana, umpamanya file ini yang saya ambil gambar ini, kemudian klik upload. Klik gambar ini. Selanjutnya select dan oke. Ini akan kamu bisa menjawab di sini. Jadi pamannya begitu anak. Ini sekedar contoh saja. Ya, urutannya nanti ya, bisa dicoba di rumah. Melalui menu ini kalau mengupload gambar pada soal uraian. Selanjutnya anak sekalian, kalau sudah selesai semua, ada umpamanya gurumu soalnya nomor 1 sampai 10 dan seterusnya, selanjutnya sebelum waktu ini habis kamu klik selesai mengerjakan. Kita tunggu masih loading. Saya sudah selesai mengerjakan, maka klik selesai mengerjakan, kemudian ada tampilan ini. Anda yakin ingin mengakhiri pekerjaan ini? Ya, saya yakin sudah selesai. Mohon tunggu, halaman akan segera dialihkan. Nah, ini kembali ke geranda anak-anak sekalian sendiri. Dan ini sudah selesai. Buktinya apa? Di sini ada menu mulai mengerjakan hilang karena saya tadi mengerjakan soal uraian ini. Jadi kalau anak-anak sekalian sudah selesai menyerahkan tugas, mengerjakan tugas dari guru pada soal uraian, yang itu tandanya di sini ada menu mulai mengerjakan hilang. Ini hilang. Berarti sudah menyerahkan tugas ke guru kamu. Itu anak sekalian, bagaimana cara mengirim tugas dalam bentuk pilihan ganda, dalam bentuk upload, dan dalam bentuk uraian ya, kepada guru kalian semua. Itu anak sekalian cara melihat materi dan mengirim tugas. Selanjutnya kalau di sini ada menu komentar saya, maka kamu bisa komentar di sini. Kemudian ada tugas kelompok, kalau memang ada dari gurumu, kamu bisa melihat guru kamu di filter pengajar. Kamu bisa juga melihat teman-temanmu satu jenjang ya, di sini ya, satu kelas satu jenjang di sini, melihat teman-temanmu, melihat gurumu yang ngajar di kelas 9, kelas 7, kelas 8 ya. Kemudian kalau sudah selesai melihat ini semua, tampilan ini, menu-menu ini, sudah daftar hadir setiap harinya, sudah mencatat materi, sudah
mengerjakan tugas. Maka kamu kalau tidak ada kepentingan ini, tolong kewajiban untuk logout. Saya ulangi sekali lagi, kamu setelah login dan melihat materi, mengerjakan tugas, absen, daftar hadir di sini, kamu jangan sampai logout. Ini berulang-ulang saya sampaikan. Kalau sudah selesai login, jangan lupa logout. Kalau sampai tidak logout, kemudian di HP kamu back dan seterusnya, bisa jadi nanti Smart School akan error. Jadi kewajiban kamu untuk logout setiap login. Tuh saya sarankan, setiap login harus logout. Ingat, logout dan logout. Tuh diingat-ingat ya. Terima kasih, demikian tadi anak-anak video penjelasan, video tutorial yang kedua berkaitan dengan cara melihat materi yang dikirim oleh guru kamu dan cara mengerjakan tugas dan mengirim tugas pada guru kamu. Mudah sekali anak-anak ya, cara mengerjakan tugasnya. Saya mohon ya, diperhatikan dengan baik ya. Sekali lagi, disiapkan buku catatannya sendiri untuk mencatat materi ini. Harus ada buku catatan anak-anak ya. Kemudian disiapkan buku tugas sendiri untuk mencatat tugas ya. Kalau soal upload, maka harus difoto, diberi nama kelas ya, nomor absen dan tugasnya apa, kemudian jenis materinya apa ya. Kalau saya berarti mapel bahasa daerah, tugasnya, jenis tugasnya materi cerita cekak dan seterusnya ya. Untuk demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu untuk bisa mempermudah kalian dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.